Halo teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Farida Khairunisa. Di video kali ini aku mau ngerecunin kalian semua. Dan ini tuh sebuah produk yang cukup hits di Indonesia, produk skincare Korea. Nah, kalian penasaran bagaimana produknya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, yuk kita intro dulu. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya. Like, comment, and share. Jangan lupa juga ya untuk mampir ke Instagram aku @farida_hairunisa. Oke, langsung aja untuk produknya, yaitu ini dia, ini tuh Skin 1004 atau Skin Angel. Kalian bisa sebut apa aja ya. Nah, ini tuh dari Madagaskar Centella Hyalu Cica Blue Serum. Jadi ini sejenis serum gitu ya. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama kita bahas dari segi packagingnya terlebih dahulu. Nah, ini aku bener-bener bukan sekedar nge-review aja dan aku pakai ya. Ini langsung dari Korea datangnya dan kalian gak perlu khawatir meskipun dari Korea, tapi ini cukup safety banget packagingnya, aman gitu karena ada double bubble wrap gitu. Nah, untuk packaging bagian botolnya seperti ini. Nah, ini ukurannya cukup besar seperti ini dan berwarna biru. Ini benar-benar cute banget, apalagi warna biru tuh kesukaan aku ya. Jadi cukup bagus gitu, meskipun simple tapi cantik banget kan seperti ini. Nah, terus aku sempet kaget juga, kirain serum itu kan biasanya dari bahan pipet gitu ya untuk bagian penutupnya gitu, tapi ini tuh dari pump seperti ini. Jadi ini cukup memudahkan kita saat pengaplikasian ya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian teksturnya. Nah, untuk teksturnya sendiri, bahwa si Blue Serum ini tuh kayak jenis jelly gitu, tapi tenang aja, ini tuh langsung lumer gitu loh pas diaplikasiin ke wajah aku, dan ini sama sekali nggak lengket di wajah ya. Terus ini aromanya bener-bener, aromanya tuh alami banget dari bahan-bahan yang alami gitu. Langsung aja kita masuk ke bagian kandungannya. Nah, aku bahas dari kandungan andalan Skin 1004 ini adalah Centella Asiatica atau disebut dengan Sika. Nah, kalau di Indonesia ini, bahwa Sika ini dikenal dengan nama daun pegangan gitu loh, seperti ini. Nah, ternyata akhir-akhir ini bahwa Sika ini menjadi sebuah perbincangan di tengah masyarakat karena dinilai bagus untuk kandungannya itu untuk kecantikan seperti itu. Dan ternyata ada banyak produk perawatan juga yang menggunakan Sika atau Centella Asiatica ini karena kandungannya itu dapat menjaga atau melembabkan kulit kita, mengurangi peradangan, mencegah dan juga mengurangi kerusakan pada kulit kita. Oke, kita balik lagi ke kandungan yang Skin 1004 Blue Serum ini. Nah, ini tuh sudah tertera ya bahwa di sini ada hyalu dan cica. Nah, hyalu dan cica ini hyaluronic acid dan Centella Asiatica. Nah, ketika aku melihat dua kandungan ini, aku langsung begitu excited banget dan pengen cobain, dan ternyata ini tuh cocok untuk tipe kulit wajah seperti aku yang kering. Nah, ternyata pas aku cobain bahwa ini tuh benar-benar ampuh gitu ya di kulit wajah aku. Dan memang ini konsentrasi utamanya itu untuk melembabkan kulit wajah kita. Jadi
membantu banget dengan kondisi wajah aku yang kering seperti ini karena ada kandungan hyaluronic acid yang berlapis dan menutrisi kulit wajah kita. Nah, ini tuh ada 74% daun centella asiatica ya. Nah, selain itu ada kandungan ceramide dan niacinamide. Udah gak aneh dong sama kandungan niacinamide ini karena ini tuh dapat mencerahkan kulit wajah kita, mengurangi kerutan halus di wajah kita, terus ada anti-agingnya dan juga dapat menenangkan kulit wajah kita di saat ada iritasi seperti itu. Nah, ini tenang aja, aman banget digunakan untuk semua jenis kulit kita. Dan paling bagusnya itu, ini dapat digunakan setiap hari ya. Nah, terus satu botolnya itu, ini ada isinya tuh 50 ml loh. Terus untuk harganya pun hanya 270 ribuan aja. Nah, segitu aja video aku kali ini meracuni kalian semua mengenai serum Madagascar Centella Hyalu Cica Blue Serum ini. Kalau kalian pengen produknya, langsung aja kunjungin yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu, klik tombol loncengnya, terus komen sebanyak-banyaknya dan juga like ya, jangan lupa. Terus jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram aku @faridahanuskutairunisa. Oke, sekian aja videoku kali ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.